teman-teman, saya Elsa, saya co-checker dari Mami Kos. Saat ini saya berada di kos IS Pengadegan, tepatnya di daerah Jakarta Selatan. Yuk kita lihat kosnya seperti apa. Teman-teman, ini adalah tampak depan dari kos IS Pengadegan yang terletak di Jalan Pengadegan Timur 3, nomor 37B. Kos ini terdiri dari dua lantai. Di dekat kos terdapat toko kelontong, kemudian masjid, dan kos ini lingkungannya sangat aman dan juga nyaman. Untuk akses pintu di sini selama 24 jam dan kos ini dijaga penuh oleh penjaga selama 24 jam. Lalu ini adalah area parkir untuk mobil. Untuk mobil di sini dikenakan biaya sebesar Rp200.000 dan ini adalah area parkir untuk motor. Lalu untuk batas bertamu di kos ini hanya sampai pukul 10 malam. Dan sekarang kita langsung saja ya lihat kamar yang ada di lantai 1. Di kamar ini sudah disediakan kasur berukuran double beserta dengan bantal, guling, dan juga selimut. Lalu meja dengan kursi. Jendela hadap ke koridor depan kamar. Lalu kamar ini juga bisa untuk sharing room atau pasangan suami istri. Di kamar juga sudah ada lemari dengan cermin dan AC. Untuk kamar mandi dalamnya sudah menggunakan wastafel beserta dengan cermin, lalu keran air, shower, water heater, exhaust fan, kloset duduk dengan keran air, dan juga gantungan baju. Kos ini terdiri dari 3 lantai, lantai pertama dan kedua untuk kamar, serta lantai ketiga untuk tempat menjemur pakaian dan penjaga. Di lantai 2 terdapat area untuk nonton TV dan juga dapur. Nah, teman-teman, ini adalah area bersantai yang ada di lantai 2 dengan fasilitas sofa, meja, jendela berukuran besar, kipas angin, TV dan juga WiFi. Untuk dapurnya, di sini sudah mendapatkan kompor gas, lalu wastafel, peralatan masak, rice cooker, dan juga peralatan makan. Lalu ini adalah akses tangga menuju ke lantai 3, dan di lantai 3 terdapat area untuk menjemur baju. Nah teman-teman, itu tadi video checker saya di kos IS Pengadegan. Jika teman-teman tertarik dengan kos ini, bisa langsung aja klik tombol booking di bawah ini. Terima kasih dan sampai jumpa!